Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat membeli tomat. Membeli tomat bersama Pak Jokowi. Betul. Barang siapa yang tidak menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan tidak dapat jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, berjumpa lagi bersama kami pada acara banding, yaitu bahas nahwu sharaf dan kitab kuning pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rabbil Maulana. Saya berasal dari Jambi dan saya dari angkatan 78. Dan di samping saya telah hadir Al-Mukarram Kiai Haji Syahrul Jihad Fadha yang telah datang dari jauh sekali, yaitu negeri Syam atau yang dikenal dengan Syampang Madura. Baiklah, pada malam hari ini saya sebagai moderator dan Al-Mukarram Kiai Haji Syahrul Jihad Fadha akan menjadi pemateri pada malam hari ini. Mungkin mempersingkat waktu, marilah kita semua memulai acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya yaitu pembacaan hadis dari kitab Lubabul Hadis pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Jihad. Untuk tempat dan waktu kami persilakan. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama, dan memperindah siapa Allah Subhanahu wa taala al ayyama, pada hari-hari. Bi yaumil jum'ati, dengan hari Jumat. Wa zayyanal layali, wa zayyana, dan memperindah siapa Allah Subhanahu wa taala al layali, pada malam-malam. Bi lailatil qadri, dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhura, dan memperindah siapa Allah Subhanahu wa taala asyuhura, pada bulan-bulan. Bi syahri ramadhana, dengan bulan Ramadhan. Wa zayyana al-masajida, dan memperindah siapa Allah Subhanahu wa taala al-masajida, pada masjid. Bil ka'bati, dengan Ka'bah. Wa zayyana al-kutuba, dan memperindah siapa Allah al-kutuba, pada kitab-kitab. Bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Wa zayyana al-Qur'ana, dan memperindah siapa Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Terima kasih atas pembacaan satu hadis dari kitab Lubabul Hadis. Oh ya, Kiai. Saya ada pertanyaan, Kiai. Tentang kalimat zayyana. Apa sih i'rab dari kalimat zayyana itu? Dan tolong jelaskan dalil dari kitab manhajinya. Oke. Zayyana huwa fi'lun madhi mabniun 'alal fathhi li'adami ittisalihi bi dhamirin raf'in mutaharrikin wala biwawil ja
jamaati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Allah. Dan adapun dalil manhajinya yaitu fi'il madhi hukumnya mabni yang pertama mabni fathah jika tidak bertemu dhamir. Hukumnya mabni yang pertama mabni fathah jika bertemu dhamir fathah dan juga wabu jamaah kedua mabni sukun juga bertemu dhamir fathah yang ketiga mabni dhamma jika bertemu wabu jamaah. Sepertinya kiai kita berhenti. Baiklah kiai, pada pembacaan hadis tadi sepertinya beberapa teman kita ada yang belum mengerti apa itu maksud dari hadis yang telah dibacakan kiai tadi. Mungkin boleh dijelaskan apa maksud dari hadis tadi dan dimohon untuk pakai bahasa Indonesia aja, jangan bahasa Arab, takut gak ada yang ngerti nanti. Jadi sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelebihan atau memperindah dalam suatu waktu, contohnya pada bulan-bulan. Jadi dalam satu tahun ada 12 bulan, ya Allah memberikan kelebihan atau memberikan keindahan pada bulan Ramadan, yang dimana pada bulan itu Allah melipat gandakan amal-amal kita. Dan pada yang lain juga seperti hari Jumat, Allah memperindah atau melebihkan daripada hari-hari yang lain. Mungkin hanya itu yang bisa dijelaskan. Selebihnya saya lanjutkan pada moderator. Insyaallah. Mungkin dari penjelasan Pak Haji tadi sebatas ini saja acara kita pada malam hari ini karena beliau banyak jadwal. Jadi kita stopkan sampai di sini saja. Mungkin saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.